Nama Inara Rusli masih terus menjadi sorotan publik setelah secara terang-terangan membongkar bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Firgaun. Kini, perhatian publik semakin terfokus pada keputusannya untuk melepas cadar yang telah ia kenakan selama 5 tahun demi menyempurnakan pemenuhan auratnya. Inara Rusli menjelaskan alasan dibalik keputusannya yang tegas untuk melepas cadar, yaitu karena ia membutuhkan penghasilan untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih sangat muda. Saat ini, Inara bekerja sebagai duta merek untuk salah satu merek kecantikan milik Dr. Richard Lee. Dengan menyebut nama Allah, saya melepas cadar. Saya menggunakan cadar karena Allah, dan saya melepas cadar untuk menghidupi anak-anak saya, ujar Inara dalam kutipan yang diambil dari unggahan Instagram @viralsekali, pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Tentu saja, momen ketika Inara Rusli melepas nikab ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak netizen yang merasa heran mengapa Firgaun berselingkuh dari istrinya yang memiliki wajah cantik dan juga taat beragama. Sebagai informasi tambahan, Inara Rusli telah mempertimbangkan keputusannya untuk melepas cadar sejak digugat cerai oleh Firgaun.